Hai guys, so hari ni hari Khamis, hari keempat lah. Itulah mah, hari keempat. Cak. Ha? Hari keempat lah? Hari keempat, so kita nak pergi naik Seoul City Bus. So kita orang dah lambat, kita orang nak naik taksi. So jom, aku nak order taksi. Tadi cakap nak naik taksi tapi nak try ambil taksi tak boleh, dia kena ada credit card sebab dia ada cancellation fee. So nak tak nak kita proceed dengan plan asal, kita naik bus pergi naik Seoul City Bus. So lambat sikit lah, mungkin hari ni tak banyak tempat lah, pusing. Hai, sekarang kita dah sampai kat Seoul City Tour Bus. So kita nak beli tiket, jom tengok aku beli tiket. Car dentist and audio guide and tengok bini aku. Bini aku dah larat dah. Oh, serius weh, memang curam dia tinggi gak weh nak naik. Tadi anti ni kat belakang tu. Sekarang anti tu kat depan. Oh, gila fit ada orang. Dapat baru tu nyelit di tengah. So kita dah beli tiket Namsan Tower. Jom kita naik atas. Kita dah sampai dekat observation deck. Wow, oh, nikmati pemandangan Seoul City. Kat atas ni pun dia ada jual ke makanan, so tak adalah bosan sangat, so korang boleh beli makanan-makanan. Tapi halal ke tak halal tak tahu. Punya atas ni lagi banyak tempat lock tu. Oh, banyak lock ni, diorang dah lock ni. Habis kat Namsan Tower, jadi kita nak turun. Tapi kita tak turun pakai bas, kita nak try turun pakai cable car. Jom kita tengok apa rasa turun pakai cable car. So kena beli tiket untuk one way RM11,000, round trip RM14,000. Dah beli tiket untuk dua orang, so boleh naik masuk cable car. Mana? Mana?
Kita nak bergerak dah. Bye bye, Namsan Tower. Kat sini ada elevator untuk turun ke bawah. Elevator dia bukan macam lift turun ke bawah, dia nyengit ke tepi. Lama, jom kita tengok jari dia turun macam mana. Kita dah masuk, kita nak turun. Baru je turun bas, alhamdulillah betul-betul depan kedai 8 ni berhenti. So jom kita masuk tengok apa yang ada dalam kedai ni. Kat sini menu banyak habis. So kita try bulgogi dengan nasi putih. Lepas tu dengan air tu je. Kalau kita orang tak kenyang lagi, kita pergi next kedai. Ada lagi satu kedai tapi kita tak tahu lah menu available banyak ke tak. Tapi tak apa, kita try dulu makanan kat sini. So kita nak pergi tengok apa, LED bunga. Kita nak apa? Tengok apa? LED flower. LED flower. Tak tahu lah, kat dong apa, dong Damian. Dong Damian. Dia tak ingin tak. Kat tangga dia pun ada buat kerusi lampu je ni. Selamat nak cakap, Korea ni memang banyak tangga. Sampai tangga pun dia boleh buat tempat duduk. So guys, nak cari apa flower, jadi di flower tak jumpa, lalas lepak tepi ni, jalan ni ada tempat duduk, lepak je, rehatkan kaki. So guys, kita dah habis makan, dah beli barang sikit untuk makan-makan kalau lapar tengah malam. So kita nak balik ke Airbnb. Jadi guys, sekian untuk hari ni. Kita jumpa di next video. Thanks guys yang still support Lock TV. Jadi guys, jangan lupa subscribe Lock TV, like, follow Lock TV dekat Facebook, IG dan TikTok. So guys, ciao dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.